Halo, bertemu kembali dengan Bang Plonteng Tutorial. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial atau cara mudah pasang banner YouTube hanya dengan HP. Apa itu banner? Banner juga bisa disebut dengan header ataupun spanduk. Nah, banner sendiri adalah media promosi yang berisi pesan untuk mengenalkan atau menawarkan sesuatu. Jadi dengan Anda pasang banner, artinya Anda itu memperkenalkan ataupun menginformasikan sesuatu di banner Anda. Misalnya channel Anda mengenai makan-makan, mungkin Anda akan tulis di situ channel makan-makan ataupun channel mengenai otomotif. Jadi di situ Anda bisa tulis atau gambarkan bahwa channel Anda itu bisa digambarkan dalam visualisasi banner. Oke, kira tidak perlu berlama-lama ya, kita akan langsung saja untuk memberikan tutorialnya. Oke, pertama-tama Anda buka aplikasi YouTube di HP Anda. Anda masuk di bagian channel. Di channel ini adalah personalisasi buat di HP, karena saya kira untuk di HP ini lebih mudah di aplikasinya, bukan di YouTube desktop gitu, karena di sini lebih cepat. Nah, di sini ada lambang untuk pensil, Anda klik saja. Nah, Anda akan menemukan tampilan seperti ini. Karena foto profil kita udah ganti, nah bagian latar belakang ini kita akan ganti. Klik saja, di situ ada dua pilihan, Anda bisa ambil foto ataupun Anda bisa ambil dari pilih dari foto Anda ataupun galeri atau foto-foto ataupun vektor gambar-gambar di situ. Nah, kita pilih saja, karena kemarin Bang Plonteng sudah menyiapkan filenya ataupun gambar hasil grafisnya di sini di banner YouTube. Kita ambil contoh saja di sini. Nah, di sini udah ada, tinggal klik saja, pilih. Sebenarnya bebas ya, Anda pengen kasih gambar foto ataupun apa itu. Nah, di sini udah ada kerangkanya sebenarnya. Jadi ukuran-ukuran ini ada TV, desktop, dan semua perangkat. Jadi banner channel Anda ini akan terlihat berbeda tiap jenis perangkat. Area pangkasan terlebar akan digunakan di komputer, desktop, dan TV. Nah, seperti itu ya, kita pas-paskan. Oke, kalau udah disimpan, kita tunggu. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu dan tekan tombol lonceng like and share. Nah, ini udah berhasil diperbarui, tadi ada notifikasinya. Seperti ini ya pemirsa ya. Oke, ini udah jadi ya, seperti yang di awal tadi. Jadi caranya sangat mudah pemirsa. Gampang kan, dengan ada Bang Plonteng ini semua jadi bisa, jadi mudah. Itu pemirsa, itu saja dari kami. Sampai jumpa, bertemu kembali di acara atau episode selanjutnya. Bye bye, terima kasih.